Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini kita mau lanjut untuk sequel atau lanjutan dari quest dunia jejak pasang laut ini. Kalian kerjakan dulu quest dunia ini maka untuk bisa menyelesaikan quest yang ini. Kalau kalian udah menyelesaikan quest jejak pasang laut, kalian teleport lagi balik ke patung The Seven Hydro ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua laki-laki yang pakai baju putih satu dan si bapak inilah ya. Tinggal kalian interaksi aja untuk ngemulai atau nge-trigger questnya. Oke, kemudian kita disuruh pergi ke titik tujuan katanya. Dia ada di sini ya teman-teman. Nih, ada di sini nih. Bisa kalian lihat. Kalian bisa teleport ke patung teleport waypoint yang ini ya. Bagi teman-teman yang belum buka, jangan lupa buka teleport bawah air ini. Nih, dalam air sih teleport. Dari sini kalian bisa lihat ke bawah nih. Kayak ada celah. Turun aja ke bawah tuh. Di sini ada Hydroculus. Kita lewatin aja. Turun lagi masuk ke dalam gua ini. Kita naik ke atas. Ya. Kita nge-trigger dialog. Kita disuruh bicara dengan mereka. Tinggal kita kalahin aja sih musuhnya. Oh, ini temen. Hampir aja friendly fire. Oke, dan Virgil keluar. Nah, ini dia si Virgil. Ayo kita balaskan dendam kita. Dan pesan dari Fontaine selesai. Yah, sangat simpel ya teman-teman. Untuk quest dunianya dan di sana ada Hydroculus. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku. Semoga bisa membantu sih. Video. Bye-bye.